Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di Moajbi Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi cara menghilangkan iklan di Ajet Screen Recorder. Oke, sebelum lanjut ke tutorial, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, ketika kalian membuka Ajet Screen Recorder, nah di bagian depan ini akan muncul iklan. Dan ketika kalian ingin menghilangkan iklannya, maka kalian diminta untuk membayar Rp40.000. Dan kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghilangkan iklan ini secara gratis. Langkah pertama, kalian buka saja setelan, scroll ke bawah, lalu pilih APL. Pilih kelola aplikasi. Lalu pilih Ajet Screen Recorder. Scroll ke bawah. Nah, di bagian ini ada batasi penggunaan data. Kalian klik saja. Kita hapus centang birunya. Klik saja OK. Nah, dan sekarang Ajet Screen Recorder tidak akan menggunakan data dari ponsel yang ini. Kita coba cek apakah iklannya sudah hilang. Kita refresh. Nah, dan sekarang iklannya sudah hilang. Sekarang Ajet Screen Recorder sudah terbebas dari iklan. Oke teman-teman, itu dia tutorial cara menghilangkan iklan di Ajet Screen Recorder. Untuk aplikasi yang lain, kalian bisa coba juga. Bagi teman-teman yang ingin merequest tutorial atau bertanya seputar tutorial Android, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat.